Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam goreng serundeng yang enak banget. Ini nanti Fluffies bisa masukkan ke dalam lemari es untuk stok lauk sewaktu-waktu mau maem ya. Ini aku sengaja bikinnya memang agak banyak. Tadi udah ada ayamnya, terus ada kelapa parutnya. Nah sekarang kita akan bikin bumbu halusnya. Di sini komplit banget, ada brambang, bawang, terus ada jahe, ada kunir, ada kemiri. Kemudian ini mau kita haluskan, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus kita masukkan ayamnya ke dalam wajan. Ini udah suka anak-anak banget nih, bagiannya paha atas dan juga paha bawah. Kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, kemudian tambahkan air, tambahkan lagi godong salam, godong jeruk, laos, dan juga serai, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau, tambahkan sedikit gula pasir ataupun gula jawa. Kita akan masak sampai nanti ayamnya empuk ya. Ini karena tadi kita pakainya ayam boiler atau kalau aku bilang tuh ayam gendut ya. Jadi masaknya itu nggak perlu lama-lama, Flavis sebentar banget itu udah mateng. Kalau misalnya nanti ayamnya sudah mateng, ini mau kita angkat. Nanti kan masih ada kuahnya. Nah kuahnya itu jangan dibuang, Fluffies, itu nanti mau kita pakai untuk godok si kelapa yang sudah tadi kita parut. Nah sebenarnya seperti ini, Fluffies. Ini ayamnya kita sisihkan dulu, kemudian kita akan masukkan kelapanya. Kita akan masak lagi, diaduk-aduk. Biarkan nanti asat dan juga kuahnya itu udah susut. Itu tandanya masaknya sudah selesai. Nah seperti ini Fluffies. Ini mau kita angkat. Ini kita dinginkan, nanti kalau misalnya Fluffies mau langsung goreng boleh. Ataupun nanti Fluffies mau bikin untuk stok lauk di kulkas juga boleh. Jadi sewaktu-waktu misalnya Fluffies mau makan, misalnya mau sarapan ataupun malam-malam atau tengah malam nanti mau maem, terus tinggal ngambil aja di kulkas, keluarin sebentar, habis itu tinggal digoreng. Kalau misalnya sudah mateng, sudah kita goreng seperti ini, ini kita sisihkan. Jangan lupa tadi serundengnya atau kelapanya tadi kita goreng juga. Nanti kalau goreng kelapanya ini nggak boleh ditinggal, Fluffies, harus diaduk-aduk terus karena nanti sukanya gosong kalau nggak diaduk-aduk. Ini sudah jadi serundengnya, sekarang siap kita sajikan di meja makan. Kita tambahkan nasi anget, sambal, terasi, terus habis itu lalapan. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah.